mana? Hi guys, welcome to Hasil Hasil. Untuk episod kali tu, Era pergi ke Kota Samahan gi. Apa yang best di Uni House Desa Ilmu tu, si dong gabungkan dua ikat menu, which is Western and Korean. So kita mau tahu, stay tune. Orang bi banyak ke? Kami berasal daripada Sleman, berumur 26 tahun. Kami owner kepada Uni House Western. Okay, apa perbezaan menu-menu kita tu dengan menu kedai Western yang lain? Okey, kami pun menu. Kami ada signature menu yang kami beri nama Korean Business Western. Dalam menunya, dalam kami mulanya dalam talam. Okey, menunya ada mie ramen, ada yang orang yang suka pedas, and ada yang kawan-kawan yang suka malah challenge lah. Jadi setidaknya boleh order set ya, yang boleh makan untuk 2-3 orang dan berharga RM18 ya, untuk menu ya. Okay, selainnya kami juga ada air boba dan minum goreng-goreng dan penyet, semua lah ada. InsyaAllah mereka cita rasa lah. Okay, boleh kita cerita sikit kan sejarah permulaan kedai kita dan dari sini tercetusnya idea nak buka kedai Western? Okay. Asalnya kami dulu belajar di KDM. Kami dengan kawan lah berfikiran susah nak cari tempat-tempat di Samahan, tempat yang maksud kami tempat yang santai. Jadi dengan memodalkan modal yang kecil, kami dek berniat lah menyimpan niat nak buka gede yang untuk student lepak apa semua lah. Jadi kami dek si mampu nak sewa gede masa ya. Kami orang cari rumah yang kami orang boleh sewa. Kami jadi kami mula dari rumah. Kami bermula dari rumah, kami start. Alhamdulillah, kami pun silangkat lah yang mendapat sambutan lah dengan bermodalkan yang sedikit je lah. Hobi kita ataupun memang kita minat dalam memasak? Okey, kami bermula berniaga tu, kami dah cuba macam-macam sebenarnya. Mula-mula habis kami sekolah, kami jadi seorang yang si dapat ikut masa orang, siapa dengar arahan. Bila habis sekolah, kami berjual burger di tepi jalan lah. Kami juga bermula kereta sewa, delok-delok-delok lah. Tapi kami pernah give up oleh kereta sewa. Then kami pun bila kami ada masa, masa belajar, kadang-kadang kami pula masak di rumah. Then kami jual di kampus lah. Dan dengan adanya modal ya, kami tek apa kata orang, peringin lah nak buka kedai lah. Peringin nak buka kedai. Dari sial lah kami bermula. Faham. Oh, berdepan sekejap. Kita mula-mula kita buka kedai first, kita memerlukan modal berapa? Kami mula-mula dulu kami starting daripada jual burger. Bila kami jual burger, kami study di UATM. Kami adalah simpan saving. Si banyaklah masa saya starting dalam berapa-berapa yang ada dalam 10-20 ribu lah starting kata orang dia. Kak Ia baru upgrade
Dan bila kami dah beroperasi dalam setahun dua tahun, duit yang ada simpan, kami buka yang di seberang tu. Kedai kita. Oh, seberang tu. Basically kedai tak nyakan buka sama waktu tu. Untuk masa tu, kedai di hadapan tu kelak akan jadi kedai dessert. Akan jadi kedai dessert lah. Selepas habis PKP tu kelak barunya start lah. Sebelum tu kami makinnya untuk pakai space untuk apa? Untuk tempat duduk. Jadi kami orang dapat boleh muat banyak space lah untuk customer. Tapi menunya tetap sama lah. Menu buat masa tu menunya adalah sama lah. Tapi selepas tu akan jadi kedai dessert lah. Wow, kedai dessert. So kita orang stay tune di Kota Semarahan, Desa Ilmu. Musim pandemi, musim COVID, apa juga cabaran kita sepanjang kita buka bisnes tu dalam musim pandemik tu? Okey, biasa pandemik tu orang sih boleh rent in, maksudnya mungkin tenaga kerja kita apa kata orang sih banyak diperlukan lah. Tapi kami tukar mindset ya, when kita pun kami pun kena. Kami pun waiter, kami tukarnya pergi jadi runner. Masa tu walaupun pandemik kata orang bisnes teruk apa semua, tapi orang kita tetap kena makan. Kita pun makan, kita pun ada rasa nak makan. Cuma mungkin kedai kita kurang laku, mungkin ia adalah sebab kita kena cari apa kekurangan kita. Bukannya kita kesalahkan pandemik, semua orang merasa benda yang cuma kami lebih kepada COD. Kami ada pakai Foodpanda, dengan kami ada yang baru tu kami pakai Yeza. Yeza tu kita boleh klik link je, kita isi nombor telefon. Tapi Yeza tu khas untuk yang di Samarahan. Kita isi nombor telefon, kita boleh tanggal yang pun menu dalamnya, boleh terus order, boleh terus mula pembayaran. Kami orang hantar sampai ke rumah, terus hantar sampai ke rumah. Dalam perniagaan tu yang ada turun naik kan lah. Apa kita rasa kenangan best achievement kita lah sepanjang kita berniaga? Kami suka naga sukam apabila kami boleh beri peluang pekerjaan dengan kawan-kawan, dengan apa? Dengan orang-orang lah, dengan orang-orang. Kami dalam matlamat kami lah. As long kami de apa lagi bertahan kata orang, boleh beri peluang pekerjaan dengan orang, kita nolong orang, insyaallah kita dapat balik apa yang kita dah beri lah. Kita tolong orang, insyaallah Tuhan bertolong kita lah. Paling ni lah kata orang tu. Dan kita dah dengar, kita pun antara kenangan manis lah. Kenangan pahit ya ada sih. Kenangan pahit dalam lumpah perniagaan tu biasalah, adanya pasang, ada surut, ada masa kita untung, ada masa kita si berapa. Tapi kita kena terima je lah. Maksud kami jual macam ni dek. Kita dengan kerenah staff lagi, kita kena fikir masalah tidak. Masalah kita pun masalah tidak pun masalah kita. Munnya kita bukan fikir apa nak isi perut seorang aja lah. Kita pun kena fikir munnya ada bini kah, ada anak kah. Kena fikir ini juga. Dalam kami berniaga, sepanjang kami berniaga, pada mula-mula kami berniaga tu, buka uni house nak. Okay, kami pernah beberapa bulan kami siapat kabel gaji, siapat kabel sewa untuk beberapa bulan pertama lah. Kami rasa dengan dalam modal kita tu si besar, dan kita untuk bertahan lagi masanya,
memang agak struggle lah kata orang. Sikit juga dalam dalam meniaga tu, biasalah ada pasang, ada surutnya. Cuma kita kena sentiasa, apa kata orang, sentiasa usaha je lah. Selain orang boleh ke kedai kita, dari sini je orang boleh tahu ini khas Kota Sabah. Okey, kami orang, kita orang boleh boleh cari kami di Uni House, Facebook Uni House, Insta Uni House pun boleh juga, ataupun boleh cari melalui apps Yeza ya, Yeza yang mudah untuk kita orang order, untuk customer order yang mudah. Kita cuma klik, kita boleh pilih dan terus bayar, beri alamat dan boleh terus bayar. Antara future planning kita lah untuk Uni House Kota Sabah untuk. Kami mau Uni House tu, orang pergi sama Han tak? Orang dah tahu dah nak pergi sini. Kami mau orang nak datang sama Han sebab Uni House. Orang maksud kami tu orang dari Kuching, Serian ke, orang sini-sini ke hanya nak datang ke sama Han nak makan Uni House, nak makan di Uni House. Kami mau nama Uni House tu apa? Orang kenal di sini-sini. Orang sentiasa berasa di dekat nak cari makanannya. Untuk yang tengah bekerja dan baru mulakan perniagaan nak, apa antara kata-kata semangat yang kita boleh beri? Okey, kami jangan mudah putus asa lah. Jangan mudah putus asa. Jangan kita nangga ada bisnes orang yang dah maju, kita tak setelah buka kita lalu nak terus, lalu nak terus apa kata orang, lalu nak terus baguslah bisnes tak kata orang, lalu nak terus bagus. Bisnes tu nyambik masa, beri orang kenal kita, kita beri servis yang terbaik yang kita ada lah. Dengan sikit paling penting kita kena jaga kualiti makanan lah. Mungkin kita berbisnes makanan lah, mungkin kita bisnes lain pun kena usaha. Jangan malas, jangan putus asa. Kami pun keep it low, flex on me. But I can't hustle much, I'm familiar.